tahun sudah Tessa Kaunang hidup menjanda dan menghidupi kedua buah hatinya, Tessa mengaku menikmati statusnya. Sebagai single parent, ia telah melakukan tugasnya menghidupi kedua buah hatinya. Ia merasa puas karena anak-anaknya tampak hidup dengan bahagia. Ya, kalau saya pribadi sih saya nikmatin aja apa yang ada sekarang. Jadi memang ya status saya 2 tahun ini sebagai single parent gitu ya. Dan saya gak ngerasa berat, saya gak ngerasa terbebani untuk menghidupi anak-anak saya. Karena memang itu sudah jadi tanggung jawab saya. Apalagi saya kan memang yang ditunjuk sebagai orang tua asuh dari anak-anak ya. Sebelum adanya perpisahan pun sebenarnya saya udah biasa juga gitu untuk menghidupi anak-anak saya. Jadi sebenarnya gak kaget juga dengan keadaan ini. Kalau anak-anak sih sampai detik ini mereka fine-fine aja, bahagia-bahagia aja. Tidak merasa ada sesuatu yang aneh gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terus pendidikan, semuanya kesehatan. Terus semua kebutuhan-kebutuhan dari anak juga tetap terpenuhi sampai sekarang gitu ya. Kalau saya pribadi ya itu tadi, makanya saya bilang saya nikmatin. Kalau dipikir-pikir ya pasti ngerasa berat lah ya. Apalagi saya cewek gitu ya. Terus saya harus berperan dua peran sekaligus sebagai ibu sekaligus juga sebagai bapak. Yang pasti yang berkurang adalah waktu saya dengan anak-anak. Itu kan pasti karena saya harus bekerja sekaligus juga mengasuh anak-anak saya. Kalau saya nggak kerja, gimana saya mau menghidupi anak-anak kan gitu.